to meet you. Nice to meet you. Habis nikah mah. Good people. Habis nikah. No, 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 I don't. Emang kalau pakai pakai jas, pakai kacamata harus bahasa Inggris? Ya kan saya mah sudah berubah, Le. Bisa terlihat baju hitam berubah? Iya. Jadi gini, Le. Saya tuh sekarang sudah cerdas lah. Dan terdetak. Cerdas ngaku. Ya, terus-terus? Ya, lumayan lah. Ada peningkatan kehidupan. Oh, harus dong. Harus. Harus ada peningkatan. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang lah untuk cewek-cewek cantik yang bicara. Bicara beda ya. Semi-semi marakarma gitu ya. Apa? Gimana? Senang ya? Intonasinya beda ya? Yeah. Slow ya? Yeah. Senang, banyak uang ya? Iya. Yeah. Fly ya? Oh, fly? Apa fly? Terbang. Terbang. Ya, tapi pikiran orang kan mabuk. Iya. Ini saya kalau lihat cewek cantik pengen nyanyi. Oh boleh, harus boleh, begitu boleh. Justru nyanyiin. Yang enak, kalau nggak enak nggak mau. Ayun, ayun, ambil. Aryani. 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 Hikau mawar asuhan rembulan. Aryani. Hikau gemilang seni pujaan. Aryani doang, Usi gak dinyanyi. Usi, Usi. Usi. Ya kukung gananan gaon onnya gunam. Lihat kamu ku jadi bengong. Hey! Ada Usi. Usi tulis di Yowate. Dari Izi jadi Usi ya? Iya, dari Usi. Ya. Jadi gini, Le, kebetulan ini saya tuh sudah memakai UC Browser. Wow, apaan itu, Mas? Ini kamu nggak tidak tahu, Le. Makanya saya tahu update-update berita-berita yang sekarang ini. Oh, jadi tahu berita update? Tahu, ini Usi kan lagi hamil 4 bulan, kan? Tahunya, Le? Tahu. 3 bulan kemarin itu dia ngidamnya tuh aneh-aneh, Le. Yang ngidam malah lakinya, Le. Andika. Oh, gitu. Serius itu. Saya tahu lihatnya di Instagram. Ngidam renang di got katanya ya. Iya, benar. Renang di got. Aku tahu banget itu, Le. Oh, memang tahu dari situ. Dari sini. Apa itu sih? Ini UC Browser. Tinggal ketik aja, ketik UC Browser di Google. Oh, yang ada gambar ininya ya? Iya. Oh, iya iya iya. Kalau saya bisa enggak, Mang, begitu? Hah? Bisa enggak kayak Mamang begitu? Ya bisa tuh. Ini saya dapat hadiah tuh dari UC Browser. Oh. Caranya gimana sih? Gampang atuh. Re, tahu kan kamu pernah pakai kan? Saya juga udah pake itu. Sampai-sampai lu dapat hadiah katanya. Sampai-sampai gua dapat hadiah. Iya. Dari situ. Mana? Dari itu dapat hadiahnya tuh gampang, tinggal ketik UC Browser di Google. Oh. Itu hadiahnya macam-macam, Le. Ada smartphone, ada laptop, terus ada ratusan voucher belanja. Pokoknya mah banyak dan itu tuh langsung itu tanpa diundi. Oh, gitu. Jadi makanya buruan ketik UC Browser di Google sekarang. Soalnya sampai 30 menit ke depan ada ratusan hadiah langsung tanpa diundi. Khusus untuk pemirsa ini Talk Show. Jangan sampai ketinggalan. Iya, jadi pokoknya yakin dapat lah gitu. Lu juga pernah dapat kan? Pernah. Makanya ini khusus pemirsa ini Talk Show. Ini tuh udah. UC Browser. Ini harus semangat, Bang. Iya, langsung. Harus semangat biar cepat wifi-nya cepat. Iya, namanya. Kalau pakai wifi gitu kalau ngerti UC Browser di Google. Langsung keluar. Ya pokoknya kamu kalau pengen dapat hadiah
Tinggal ketik UC Browser, terus nanti di Google ya. Terus kumpulin tuh 6 kartu seleb UC. Langsung dapetin hadiah ratusan juta rupiah. Totalnya. Wow. Total hadiah ratusan juta rupiah. Caranya apa ketik-ketik? Ketik UC Browser di Google. Sekarang juga. Ya, kalau kamu dapat hadiahnya buat saya ya. Sendiri dong. Tapi ngomong-ngomong besok juga masih ada, Mang. Oh, ada ya? Oh, iya, jam bener. Segini ajakin teman-teman semua, ajakin temennya Mamang semua buat ketik UC Browser di Google biar dapat hadiah. Betul, oh, betul. Betul. Ya, betul. Ya. Nanti saya ajakin anak-anak Entok Mojai lah. Ya sudah itu saya mau ini dulu ngajakin teman-teman buat ketik UC Browser di Google. Okay. Ketik UC Browser di Google. Iya. Gitu dong, biar kelihatan semangat, Mang. Ya sudah, jangan lemes-lemes. Oke. Nih, maklum lah saya, maaf nih orangnya sibuk banget nih. Ya, saya terima kasih ya. See you in the later, oke? Oke, bye. Thank you. Thank you. Oke, sebelumnya saya mengucapkan atas kru ini talk show segenap karyawan Net Media Tama juga beserta keluarga semuanya, keluarga besar Net mengucapkan selamat atas kehamilannya. Semoga lancar ke depannya. Amin. Ya. Amin. Boleh tepuk tangan, Bu. Jadi malam hari ini talk show spesial hamil girl. Enggak ada yang boy, men juga enggak ada. Iya, maksudnya cewek-cewek hamil malam hari ini. Bumil. Biasanya gadis-gadis ya. Iya, ini udah berapa bulan ya? 3 bulan ya? Gimana perasaannya jadi ibu muda? Waduh. Muter, Pak. Sambil duduk. Iya. Biar pas gitu. Mau lancar kehamilannya? Mau. Ketik UC Bruce. Iya, insyaallah lancar. Ini anak pertama Aryani ya? Iya, anak pertama. Gimana perasaan jadi ibu muda nih? Seneng sama deg-degan sih. Seneng sama deg-degan. Kok deg-degan? Iya, maksudnya deg-degan lebih hati-hati sih ngejaga kehamilannya. Terus di gitu, gak boleh petakilan. Iya, baru soalnya ya. Dia baru pertama kan? Iya benar, terus di gitu. Pas bulan madu juga deg-degan juga gak? Wah. Jalan-jalan. Terus di gitu juga dengar banyak petuah dari orang tua, dari keluarga juga kan. Terus lebih banyak dibimbing sih kalau kehamilan. Dan belajar pertama. Mungkin ya. Kamu di ini aja ketik UC Browser. Bener loh. Ya, benar. Tapi ada yang funny lah di sini. Lucu, ada yang lucu. Aryani itu ngidam tapi justru malah suaminya yang ngidam ya. Iya. Jadi aku cuma bagian mual-mualnya. Suami yang muntah-muntahnya. Suami muntah. Iya benar. Kan? Ngidamnya apa? Ngidamnya sih dia macam-macam. Dia yang ngidam, dia yang muntah, dia yang sakit, yang keringat dingin, demam dia. Malah dia ya. Kamunya malah anteng-anteng aja. Malah ya? Anteng-anteng aja, agak-agak badak sih aku. Iya. Suaminya bawa ojek. Maksudnya? Apa? Apa maksudnya? Gak kena angin masuk angin jadi. Mungkin efek dari Aryani hamil ke bawah. Hormonal. Itu hormonal namanya. Kalau ngidamnya sih dia macem-macem sih, dari pete lah apa segala macem. Biasanya gitu. Gak pernah pete? Biasanya enggak. Ini makan pete? Bau pete enggak? Iya. Kencingnya saya suruh keluar. Jangan di dalam rumah. Iya, masa kencingnya di luar? Cari pohon. Bangetan masa di luar. Udah kelihatan belum? Atau kamu ada keinginan cewek atau perempuan? Saya tentu sama aja. Kan saya belum beres, cewek atau perempuan atau mungkin kamu laki-laki. Yang penting sih sehat, mana aja sih. Apa yang penting sehat, utuh, soleh dan soleha. Amin. Tapi kalau mau ketawa, kalau lagi hamil, nah ini mah tip bener. Kalau mau ketawa, jangan sekali-kali ditahan. Bener, nah, numpuk itu ke dalam, nyampe ke bayinya. Itu bayi pas lahir gak nangis, ketawa. Ngidam kayaknya. Ngidam deketin kamera ya? Ngidam. Kan aku mau masuk TV. Masuk TV mah kesini aja, orang biarin kamera aja ngikutin. Oh, yang begini dia ngikutin dia. Ini gitu dong. Nah, gitu. Bu, mohon maaf, ini gak diperiksa. Kenapa? Di depan. Ngutil helm ya? Mau
Lagi hamil juga. Iya. Tapi lu enggak lihat masuk ke jalannya begini. Tandanya kan begitu. Oleh aku gak gitu-gitu banget. Bisa rambut ya, Pak. Persiapan kan. Kamu bisa bareng sama Maya. Maya abis dari mana? Ada tamu gak bawain air? Oh, iya. Ini Maya hamil juga. Ini abis beli material tadi. Buah-buahan. Oh. Buat kan banyak ibu hamil pada mau datang. Pas banget. Janjian sama Mbak. Buah ini Mbak Astri di depan. Ladies wow. Pregnant. Iya. Ladies wow, pas banget ini nih. Apa itu? Nih jambu, 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 jambu. Nih jambu, 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 jambu. Tok, gak masuk nadanya. Ayo ambilin minum. Iya. Silakan, silakan. Makasih ya. Tangan buat. Pak. Bu. Tetangga ini. Iya, tetangga. Di mana? Di komplek. Di Sentul. Beda, Bu, beda tiga rumah kecilnya tahu nih, banter banget. Oh, Cimanggis. Yeah. Cibinong ya, dari Cibinong ya? Bukan, lain lagi, Mekarsari. Oh, Mekarsari. Oh. Saya mau tinggal di mana aja. Oh, dulu ngaruh-ngaruh di sipit. Matraman juga tinggalnya ya. Gimana aja sih, bebas. Yang penting ada kardus sama lampu. Oke, apa kabar, I? Baik. Tidak pernah kebelah rumah, betul? Iya. Gitu. Bader banget nih dari kecil emang. Oh, gitu. Wah, saya males kalau dia datang. Tuh kan. Minjem panci mulu. Gue dulu waktu SMA digodain sama dia kalau lewat depan. Oh gitu. Rumahnya, iya. Gimana godainnya? Sekarang lihat gue, astagfirullah, gue dulu gelap, godain lo. Silakan, Asri. Ya. Oke. Okay. Asri, kami keluarga besar Net beserta kru dan juga tim ini talk show serta para petinggi-petinggi Net. Rek, ini mohon maaf nih Rek, gue marah. Serius banget sih. Lu harusnya nyari kata-kata lain, itu kan punya gua. Ujung-ujungnya lu tuh ngeledek sama gua, itu namanya. Kita harus positif. Tadi yang ngisi browser juga lu ikut juga. Enggak maksud seluruhnya. Ini ada apa sih? Selamat atas kehamilannya. Makasih. Ya. Usi 4 bulan. Ibu ngomongnya pasan. Aryani 3 bulan. Asri berapa bulan? 2 bulan. Pas ya, 4-3-2. 4-3-4. 4-3-2. Kiper siapa kiper? Jadi ini anak ke? Dua. Dua tapi ya. Setelah 8 tahun. Iya, lama banget jaraknya sama si abang. Oh, enak. Bisa ngasuh adeknya. Iya. Ibu gak perlu nyari lagi baby comeback. Baby apa? Baby sitter. Ya, namanya baby sitter. Baby comeback. Baby comeback apa? Lagu Bonnie M, lo gak ngerti. Baby bala-bala. Sri, ngidam gak? Ngidam. Karena gini, nggak tahu kalau hamil, karena udah 8 tahun kan, jadi setiap masa nggak tahu. Kayaknya nyolot ya. Kan berasa ya, kan berasa. Berasa. Maksudnya ngidamnya berasa. Nah, enggak, karena gini, karena kan udah 8 tahun, jadi setiap misalnya maaf nih ya kalau telat 2 minggu gitu periksa, enggak lama-lama cuek gitu. Suami yang hafal gini, Asri kayaknya kamu kok nggak datang-datang bulannya. Oh kata Pak RT. Kok Pak RT sih? Pak RT nggak tahu apa-apa, Meng. Pak RT nggak tahu apa-apa. Kata suaminya. Terus suaminya bilang apa? Terus suaminya bilang gitu. Terus coba cek aja gitu. Kata suaminya. Kata suaminya. Emang bayinya mau jajan dikasih cek? Di USG. Oh, USG kan kalau udah jadi. Dicek, diperiksa. Tespek, tespek. Ya, tespek gitu. Udah tes pagi-pagi gitu. Terus yang keketek itu ya? Apa di ketek? Itu kan buat panas. Terus akhirnya yang tahu suami. Iya, terus kita sarapan kan pagi-pagi ada Sabtu. Asli kamu positif. Oh iya gitu. Jadi selama ini kamu negatif? Oh, ganti namanya positif. Belum dikasih nama Bang Komen. Positif. Iya. Tapi ngidam gak Mbak Sri? Nah itu, ngidamnya begitu tahu malah. Sekarang positif ini? Positif. Jadi sebelumnya negatif kamu ya? Apanya? Ya kan positif sekarang. Hamilnya. Iya, sebelumnya aku negatif. Iya. Tapi, mohon maaf nih Mbak Sri ya, kami segenap kru Net. Batu nih Pak Sol. Yang mengucapkan. Selamat ya atas kami. Atas kami lagi. Oh, iya. Makasih ya dulu. Silakan mungkin diminum dulu sebelum jawab biar enak. Oh iya silakan. Jawab apa belum nanya. Kan ini nanya. Ngidangnya. Oh ngidangnya betul deh tadi gak di. Jangan dijawab dulu. Oh iya silakan jawab. Kirain mau iklan. Iya kirain mau iklan. Orang hamil jangan dikagetin. Oh iya. Emang kenapa? Lu beranak di sini Rem.
Ngidamnya ngidam apa? Ngidamnya kalau dulu ya anak pertama western steak, salad. Yang dulu Bang Komeng yang steak dulu. Apa steak drum? Masa bisa dimakan steak drum? Oh steak makanan. Makanan. Sekarang saya tahu ngidamnya apa. Apa Bang Komeng? Tahu bulat kan? Iya betul. Tapi maksudnya tradisional jadi. Ikan asin, sayur asem gitu, warteg, apa namanya nasi bungkus, timbal, nasi padang, lebih irit lah dibanding yang lebih ngerti betul. Oke, kalau begitu ini sudah ada 3 tamu spesial saya di sini ya, mereka buncit-buncit semua. Ya. Hamdan ATT. Ya, mereka lagi. Nanti kalau bisa udah 9 bulan kesini lagi, kita mau lihat perkembangannya. boleh nih. Seru juga ya. Saya salah masuk nih. Ini klinik, Pak. Oke, kalau begitu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya nanti akan ada surprise buat kalian semuanya ya. Tapi nggak bikin lahirin kan? Enggak. Jauh masih 3 bulan masih udah lahir, masih sencret. Nanti kita ngobrol lagi setelah yang satu ini ya, di sini aja. Sampai bisa nebak dapat ciuman dari aku. Enggak usah nebak kalau gitu. Enggak tahu. Bu, Pak Kodir, Pak Usman, Ibu cium belum pada sembuh.